الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والح لا حول ولا قوه الا بالله قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتؤمنون ببعد الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. فرعلم ورياي ربائب. dan saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada. Alhamdulillah kita ditemukan Allah di bulan Ramadan ini. ya. Yang menurut para ulama pada bulan Ramadan ini kita ada dua jihad. Ya. Jihadani nafsi, ada dua jihad untuk melawan hawa nafsu kita masing-masing ya. Yang pertama, jihadun bin Nahari, jihad di waktu siang hari ala Siam dengan berpuasa. Dan yang kedua, jihadun Bilail, jihad pada waktu malam Alal Kiam untuk menghidupkan bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan ini termasuk menghidupkan ya. bulan Ramadan, apalagi untuk menegakkan agama Allah untuk menumbangkan kebatilan. semoga jihad ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya diberikan kemenangan allahnya. Amin. Amin. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan bahasanya Islam dengan demokrasi itu suatu yang berbeda. Demokrasi jadi disampaikan dari Plato, ya, Aristoteles, muridnya ya, Aristoteles dari Plato, Plato dari Sokrates, ya, lebih ke belakang lagi ada Cleisthenes, ya tahun 500-an sebelum masehi, ya, lebih belakang lagi ada Solon. <laughs> ya. Dan itu tadi, sebelum masehi, Sebelum Rasulullah lahir jauh sebelum Rasulullah ya. jadi dari Yunani kuno dari Athena ya. Ya. dan itu bukan peninggalan bukan warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang juga informasi dari National Geographic tahun 2016 ya, di abad kelima sebelum masehi ya, tentang demokrasi ini ya, seorang yang dianggap terlalu lama berkuasa itu bisa diputuskan untuk diasingkan ya dari Athena selama 10 tahun jika mendapatkan setidaknya 6.000 suara. Ini kesuwen berkuasa malah dikhawatirkan jadi diktator makanya dalam perkembangannya dalam demokrasi itu supaya tidak timbul kediktatoran maka kekuasaan itu harus dibagi menjadi tiga ya ada legislatif, yudikatif dan eksekutif tapi jika semuanya ya mendukung satu orang yang eksekutif jadinya walaupun dibagi-bagi ya tetap di, bisa dikuasai juga gitu ya. Di eksekutif ini kepala negaranya satu pihak dia punya kroni-kroni di di, di di legislatif yang dukung juga di apa tadi satunya eksekutif, yudikatif, eh yudikatif juga orang-orang kroninya eksekutif ya satu lagi gitu, nah jadi pembagian itu tidak tidak pas ya karena Rasulullah di zaman Rasulullah beliau itu memegang semuanya menjadi satu, jadi Rasulullah beliau sebagai hakim ya, beliau sebagai Amirul Mukminin, ya, beliau sebagai Imamul Mukminin beliau juga sebagai Amirul Jais lengkap semuanya dipegang oleh beliau selalu, dan diteruskan juga oleh Belafaur Rosidin nah jadi karena bertentangan dengan Islam ya tidak sesuai dengan Islam ya maka kalau kaum muslimin sebagian kaum muslimin mengusahakan ingin tatbik syariah melalui jalan tersebut tersebut ya pastinya tidak akan pernah sampai walaupun mungkin saja kaum muslimin bisa berkuasa naik di tampuk kekuasaan ya tapi tidak akan pernah bisa ideal tidak akan bisa kafah di dalam melaksanakan menerapkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala ya. faktanya kalau kita lihat sampai sekarang ya di belahan bumi manapun, ketika kaum muslimin sebagiannya ini, uh, mereka berusaha secara politik melalui sistem tersebut. Mereka sampai ke atas di kekuasaan, tapi atar, aturan Allah ini, ya, syariahnya Allah ini tidak pernah bisa diwujudkan secara kafa. Mengapa demikian? Ya, karena memang. Demokrasi sebagai sebuah sistem politik ya, yang merupakan bagian dari ideologi kapitalisme, memang dari sejarahnya dia adalah fasludin anil haya, sekuler. Ya. Dalam sejarah modern, ya, revolusi Perancis itu muncul, ya, terjadi sehingga lahirlah demokrasi itu karena dia merupakan antitesa perlawanan dari teokrasi agamawan yang berkuasa, ya, Rijaluddin ini berkuasa, yang mereka lalu menjadi lalim, menjadi diktator, menjadi zolim kepada rakyatnya. Ya maka terjadi perlawanan dari cendekiawan, para pemikir, ya mufakir, para filosof, ya yang lalu didukung masyarakat, dukung rakyatnya sehingga terciptalah revolusi. Ya. Dan tumbanglah teokrasi, ya. kekuasaan yang di atas namakan wakil-wakil Tuhan. Jadi ketika agama berkuasa di Eropa, yang itu tentu bukan Islam, ya, itu menjadi masalah. Jadi agama ketika berkuasa itu menjadi masalah bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya. Dengan ingat catatannya tadi itu bukan Islam, ya. bukan Islam. Justru sebaliknya di waktu yang sama di dunianya kaum muslimin justru malah kaum muslimin itu hidup menyatu dengan Islam mereka diatur dengan Islam syariatnya Allah Subhanahu wa taala di bawah kendali kontrol Amirul Mukminin khalifah dengan sistem khilafahnya kaum muslimin malah mengalami kecemerlangan ya kegemilangan peradaban jadi bertolak belakang jadi Eropa ketika menyatu dengan agama itu malah terperosok, malah gelap. Ya. Maka dikenal dengan abad kegelapan Eropa, abad 5 sampai 15 Masehi itu abad pertengahan. Tapi di dunia kaum muslimin di waktu itu malah hilang gemilang, terang benderang dengan agama. Jadi ada apa tolak belakang antara Islam dengan agama yang ada di Eropa. Nah, kaum muslimin, saudaraku -saudara yang dirahmati Allah, jika kita ingin mengembalikan peradaban Islam yang cemerlang, Islam sebagai rahmatan lil alamin, ya kita harus meniti jalan Rasulullah, dipandu para ulama, dibimbing para ulama, ya meniti jalan Rasulullah untuk mengembalikan kejayaan itu, ya dengan cara tentu yang tidak menyelisihi jalan Rasulullah dan kaum muslimin yang soleh ya jadi kalau tadi ya demokrasi diyakini bukan dari Islam sesuatu yang batil maka cara menghentikan kebatilan bagaimana ya berhenti tinggalkan ya jangan ada orang berzina kalau ingin berhenti kalau ingin tobat ya berhenti dari zinanya kalau ingin berhenti dari mabuknya ya berhenti mabuknya bukan bukan justru dikonsumsi bukan justru dilakukan kalau melakukan kebatilan mengerjakan kemaksiatan ini malah memperlama umur kebatilan itu sendiri Coba kita bayangkan jika seandainya rakyat ini ya kaum muslimin seandainya tidak memilih kira-kira bagaimana kemarin itu ya langsung berhenti itu <laughs> ya langsung berhenti kalau memang benar teorinya kekuasaan di tangan rakyat ya demokrasi itu demos dan kratos ya demos itu kan orang atau rakyat kratos itu pemerintahan atau kekuasaan atau perundang-undangan ya Ya, tanyakan rakyat, kalau tidak, tidak mau ikut, tidak ikut pemilu, misalnya, tidak nyoblos maunya apa. Nah, rakyat maunya, maunya, saya maunya Islam. Nah, jadi, kalau tidak dilakukan, selesai sebenarnya. Cuma tadi, orang berkuasa, dan ini yang memang di, dikhawatirkan oleh Sokrates itu, ya, gurunya Plato tadi. Memang Sokrates tidak meninggalkan tulisan ya, yang, men, yang menjelaskan pikiran-pikiran Sokrates itu atau Plato itu. Jadi Sokrates itu dia ada ketidaksukaan terhadap demokrasi itu sendiri, karena dikhawatirkan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan demokrasi untuk berkuasa dengan dolim. Dan dia memang akhirnya Sokrates ini dihukumi, dihukum mati karena Ya bahasa itu ya mungkin meracuni para pemuda rakyat karena tidak suka dengan demokrasi itu ya. Dan memang yang menggoda kaum muslimin itu untuk masuk ke sistem ini karena memang secara teori, ya, teori bahwasanya kalau dapat suara terbanyak menang dia akan mendapatkan semuanya. Ya. Menang dapat semuanya. Tapi faktanya juga, ketika kaum Muslimin meniti jalan itu, memanfaatkan teori itu ketika menang, tapi selalu dianulir. Dengan alasan demi menjaga demokrasi, terkadang diperlukan cara-cara tidak demokratis untuk menjaga demokrasi. Nah, jadi teori menang dengan suara terbanyak bisa mengambil semua bisa mengatur semuanya itu ternyata hanya kanalisasi hanya jebakan Batman gitu ya jadi ya fata morgana makanya tadi bisa sampai kekuasaan tapi begitu ingin menerapkan tetap ya, big syariah maka nanti akan diberlakukan tanda bahaya ya. akan dianulir ya. akan dibatalkan dengan alasan tadi ini mengancam demokrasi. Sehingga diperlukan cara-cara tidak demokratis Karena menolak menentang batalkan namanya hasil hasil pemilu yang jur misalnya, tapi itu mengancam demokrasi ya pasti akan dibatalkan ya. Karena tadi akidahnya secara akidah Demokrasi itu justru memang tadi sejarahnya juga di Eropa dengan revolusi Perancis itu adalah justru meminggirkan peran agama dari kehidupan, meminggirkan agama dari politik, meminggirkan agama dari negara. Jadi memang sudah sunatullahnya ya, Islam itu akan menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam. Islam tidak mungkin bergabung ya dengan kekufuran. Ya. Makanya tadi Allah mengatakan, ya apakah kalian akan beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian? Ya. Maka balasan bagi orang yang melakukan hal seperti itu ya, adalah vision fil khayati dunia. Dia akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia karena mengawinkan yang hak iman dengan kufur tidak bisa dikawinkan wa ya. mal kiamati dan nanti dari kiamat jika tidak tobat ya azab ya dia akan mendapatkan azab yang pedih ya. ya tentu ini tidak kita inginkan sebagai orang mukmin Nah, yang di bulan Ramadan ini ingin nyakwa itu kita menolak. Ya, kita menjaga diri dari azab Allah dan cara menjaga diri, membatas menghijab diri kita dengan azab Allah. Ya, taat, jadi amal, ketakwaan, amal ketatan melaksanakan di perintah Allah dan menjauhi larangannya itu sebagai penghalang, sebagai hijab diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala Jadi ya sebagai seorang muslim kita tentu yang memilih di dunia apalagi di akhirat nanti untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu adalah buah dari takwa yang saat ini di bulan Ramadan ini diperintahkan oleh Allah agar kita bisa meraih derajat itu. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi insan bertakwa, masyarakat yang bertakwa, pemimpin yang juga mau bertakwa, yang peduli dengan ajaran Allah, pemimpin yang menghargai darah-darah kaum muslimin yang mau menjaga kehormatan kaum muslimin dan agamanya ya pemimpin yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini karena kemaslahatan terbesar ada di pundak mereka. Kekuasaan itu digunakan untuk menolong agama Allah dan Allah sekali, sekali lagi, sekali-kali tidak akan pernah memberikan jalan sebenarnya kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik untuk membunuh, menganiaya, mendolimi orang beriman. ja ja'allallahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Jadi melalui syariatnya, ajaran Islam ini, Allah sebenarnya tidak memberikan, tidak pernah memberikan jalan bagi pihak musuh-musuhnya untuk menguasai kaum muslimin. Semoga kita senantiasa dilindungi, dijaga, diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala baik di dunia ini sampai nanti di akhirat. Rabbana atina dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar mohon maaf segala khilaf kurangan saya ya wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh